Inovasi cita kerja warga dilatar belakangi oleh adanya lokasi tempat pembuangan akhir sampah, di mana lokasi tersebut berada di wilayah kerja Puskesmas Cijujung. Tempat pembuangan akhir sampah Galuga merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya sejak mulai ditimbulkan. Pekerja pemilah sampah ikut serta dalam pengelolaan sampah, yaitu memungut dan memilah benda-benda yang masih dapat dijual. Kegiatan pemilahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah ini sangat berisiko menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, ISPA dan diare, TB paru, serta COVID-19. Dari latar belakang tersebut, maka dilakukan pengkajian pada pekerja pemilah sampah yang selanjutnya disepakati dibuatnya inovasi cita kerja warga. Cita kerja warga adalah sebuah inovasi program promosi kesehatan Puskesmas Cijujung dalam upaya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan menitik beratkan kegiatannya pada cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan para pekerja pemilah sampah dan warga sekitar tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dan agar terbiasa untuk selalu mencuci tangan pakai sabun sehingga mampu meminimalisir kejadian kesakitan pada pekerja pemilah sampah dan warga sekitar. Dampak dari inovasi cita kerja warga adalah menurunnya kejadian angka kesakitan pada pekerja pemilah sampah dan warga sekitar, meningkatnya status kesehatan personal, dan terjalinnya kerjasama lintas sektor dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan tempat pembuangan akhir sampah Galuga.